Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedulur servisan speaker buat gitar, katanya dipakai buat bass gitar, mereknya Russell. Ini mereknya Russell RB50C Evolution. Jadi ini kemarin dibawa sama teman. Jadi kondisinya sudah di upgrade ya, sudah dimodifikasi ini. Trafonya kebakar 5 ampere. Mereknya apa? Master. Transformernya kebakar. Ini transistor ini powernya juga sudah di upgrade dengan menggunakan bell ya, blazer 500 watt. Ini kemarin finalnya udah jebol semua juga, ini menggunakan sunken kemarin. Kesalahannya kemarin ada, dia dimodifikasi salah satunya menggunakan Toshiba, cuma dia salah pemasangannya. Jadi semuanya jadi jebol semua. Nah, ini saya kembalikan aja ke mesin asli bawaan pabrik ya. Ini bawaan pabriknya pakai C5198 dengan, kalau tidak salah ini untuk ukuran ini dengan A1941. Ini saya modifikasi dengan Toshiba 2SC5200 dan 2SA1943. Di sini kemarin ketika dia langsung dimodif gunakan power blazer, bukannya tidak bagus ya digunakan tambahan eksternal, tapi kita harus memikirkan juga kemampuan dari PSU nya ya. Sedangkan PSU ini bawaannya hanya bisa disuplai maksimal sekitar 24-25 VAC karena di sini elko-nya 50 volt ya. Dengan kalau untuk driver power bell yang 500 watt itu biar enak harus paling enggak tuh 40 volt ke atas dia baru enak suaranya. Jadi kalau ditaruh di sini ya percuma saja. Dia pun kurasa tidak bernaga, apalagi dengan menggunakan trafo 5 ampere banci seperti ini ya. Ini 5 ampere banci, 5 ampere kecil. Ini jadi ini BC557-nya ini jebol semua ini. Teman-teman udah digantinya dengan C557. Ini tiga biji jebol juga. Sudah saya ganti kemarin. Ini juga 100 nanonya kemarin tidak ada, udah saya ganti. Ada satu elko di sini juga kemarin yang jeblok ya. Dengan ukuran 47 mikro 50 volt. Karena lagi kosong saya naikkan aja menjadi 100 mikro 47 50 volt. Kemudian di sini kan ada dioda 4148 ya. Saya cek juga jebol semua. Ini penggali ada jebol. Ganti aja dengan, terserah kalian kalau mau ganti dengan 4002 bisa, 4007 bisa. Ini juga wattnya lebih besar ya dibanding 4148. Nah, kemudian di sini di pan PCB-nya ini tulisannya BD139 sama BD140. Ini saya naikkan menjadi BD139, saya ganti dengan TEP31. BD140 saya naikkan menjadi tip 32. Finalnya juga saya naikkan dari
C5198 saya ganti C5200. A1941 saya naikkan menjadi A1943. Nah, cuma gini aja. Alhamdulillah tadi di tes sudah hidup. Mau kita pasangkan dulu ke boxnya, teman-teman. Nah, nanti ini menggunakan trafo ini ya, 5 ampere murni besar. Udah cukup nih, aslinya apinya sampai 45 volt. Tapi karena PSU ini tidak mampu untuk 40 volt ke atas, makanya kita ambil 25 voltnya saja. Tapi tadi saya tes sudah mantap. Jadi kita pasang dulu ke boxnya. Jadi ini boxnya, teman-teman. Pasang di sini. Keras dulu tadi di skip karena masih banyaknya pekerjaan yang lain. Inilah hasilnya tadi. Jadi speaker ini ada trafo 5 ampere murni, cukup dengan satu set Toshiba 5200 dan 1943. Driver power lain, cukup bawaannya saja udah mantap suaranya. Mungkin cukup sekian saja, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.